Hai. Hai. Halo. Kami dari tim Simponi akan mempersembahkan vlog yang berjudul Harmonisasi Kehidupan. Video ini berisi tentang sebuah lagu dengan iringan musik dan juga senam ritmik, di mana dapat dikaitkan dengan bunyi dan getaran. Oke. Jadi di sini kita akan memperkenalkan diri. Pertama-tama, nama saya Anastasia Stefani Wahyu Pratiwi. Kalau mau lebih akrab lagi, bisa dipanggil Tasya. Nama saya Marvelin Dionimas Prameswara. Kalian boleh memanggil saya Marvelin. Saya Brigita Marta Teni. Kalian bisa memanggil saya Tita. Kenalkan, nama saya Natanael. Bisa dipanggil Natan. Video ini kami persembahkan kepada Bapak, Ibu Guru, orang tua, dan semua orang yang telah menonton. Dan terima kasih pula kepada guru pembimbing yang telah mendampingi kami dalam proses pembuatan video. Selamat menyaksikan! There's a place for us, for we are glorious. When I saw the world, when it got me down, I'm gonna stand afloat, gonna try my now. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look at us, here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Oh, 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 oh. I'm gonna send a flood, gonna drown my mouth. I am brave, I am rude, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me, oh, oh, oh. Jadi lagu tadi itu berjudul This Is Me. Apakah inti lagu tersebut? Intinya adalah kita jangan mendengarkan kata orang-orang yang membuat mental kita down dan membuat kita itu menjadi tersendat-sendat untuk meraih cita-cita kita. Kita harus tetap berjuang tanpa mendengarkan kata-kata orang-orang yang merusak mental kita. Kita hiraukan saja kata-kata orang yang sebenarnya tidak perlu kita dengarkan dan masukkan ke hati. Kita harus semangat dalam menjalani hidup, jangan pernah menekan orang lain. Kita harus berani melawan mereka yang ingin menindas kita. Halo, bagus banget ya lagu yang barusan ditampilin. Nah,
Kok bisa ya kita mendengar nyanyian yang ditampilin barusan? Ya pastinya karena kita mempunyai telinga, itu jelas. Tapi kok bisa gitu loh? Nah, sebenarnya bunyi yang kita dengar tadi itu adalah gelombang longitudinal yang membawa energi yang dihasilkan oleh suatu getaran. Getaran ini pada akhirnya berubah menjadi gelombang yang mengalir lewat medium atau perantara, yaitu melalui udara. Dan pada akhirnya sampai ke gendang telinga kita. Baru deh dari sana otak menerima rangsangan dan mengenalnya sebagai bunyi. Lalu bagaimana sih bunyi itu bisa muncul? Tentu seperti ketika kamu mendengarkan lagu tadi, bunyi yang kamu dengar pasti bersumber dari pita suara orang yang bernyanyi. Terus satu hal lagi, kenapa ya setiap ada orang yang bernyanyi di dalam ruangan seperti di kamar, suaranya lebih keras dibandingkan orang yang bernyanyi di luar ruangan seperti di lapangan yang luas? Kenapa ya? Karena bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli jika jarak antara pendengar dan bidang pemantul sangat dekat. Contohnya menyanyi di kamar terdengar lebih keras dibandingkan di ruang terbuka seperti di lapangan sepak bola atau di lapangan yang luas. Itulah mengapa suara terdengar lebih keras dan lebih jelas di dalam ruangan daripada di luar ruangan atau di ruangan yang terbuka. Saat kita menyanyi seperti tadi, kita juga bisa loh menyanyi sambil berolahraga. Salah satu olahraganya adalah senam irama. Dan sekarang kami akan menampilkan contoh dari senam irama. Tapi sebelum videonya dimulai, kalian udah tahu belum nih pengertian dari senam irama? Jangan-jangan belum tahu nih. Oke, kalau belum tahu, kami akan membantu menjelaskan tentang pengertian dari senam irama. Jadi, senam irama bisa disebut dengan senam ritmik. Artinya adalah gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, dan nyanyian musik. Oke, jadi sebelum melakukan gerakan inti, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Tengok ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah, sambil menggerakkan kaki. Lalu gerakan kombinasi langkah kaki dan ayunan lengan ke kanan dan ke kiri. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah sambil menggerakkan kaki menyilang ke depan. Jadi kesimpulannya adalah video ini berisi tentang lagu This Is Me yang dinyanyikan secara vokal grup dan diiringi musik dengan menggunakan musik sederhana yaitu piano. Di mana bernyanyi di dalam ruangan lebih keras dan lebih jelas dibandingkan di luar ruangan karena dipengaruhi oleh bunyi pantul. Dan pada saat kita bernyanyi seperti tadi, kita juga bisa sekaligus berolahraga. Salah satu olahraganya adalah melakukan senam irama atau senam ritmik. Dan sarannya adalah, walaupun kita hanya berada di rumah saja, namun kita harus lebih produktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya melakukan senam irama yang diiringi musik, di mana dari situ kita juga bisa sekaligus bernyanyi. Dan jika kita ingin bernyanyi, sebaiknya kita menyanyi di ruangan yang tertutup seperti di kamar, agar suara yang dihasilkan dapat terdengar lebih jelas dan lebih keras dibandingkan di ruangan yang terbuka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.